Rotary Club dan distrik di seluruh dunia menyelenggarakan Muktamar Akbar atau yang disebut dengan District Conference. Kegiatan ini untuk mengakhiri tahun pengabdian Rotary yang jatuh pada tanggal 30 Juni. Di masa pandemi, kegiatan ini tetap diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Rotary District Conference adalah perhelatan akbar yang diselenggarakan oleh District Rotary International setiap tahun. Perhelatan akbar ini merupakan acara tahunan sebagai perayaan dan evaluasi atas keberhasilan program bantuan Rotary International melalui Rotary Club kepada masyarakat yang disumbangkan ke seluruh dunia. Bantuan pelayanan kesehatan terutama untuk ibu dan anak, penyediaan air bersih, sanitasi, pelestarian lingkungan, meningkatkan pendidikan, pertukaran pelajar maupun bantuan kesejahteraan lainnya untuk masyarakat di pelosok desa-desa yang jauh tak luput dari perhatian Rotary. Masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Rotary seluruh dunia, termasuk Rotary District 3420. Rotarian bekerja keras untuk mendukung tim kesehatan para medis di banyak rumah sakit di berbagai daerah dengan ratusan APD, baju hazmat, ribuan masker, cairan antiseptik, serta bingkisan makanan, obat-obatan, dan sembako ke daerah-daerah terpencil yang terdampak bencana di Sulawesi, NTT, Jawa, dan Sumatera. Whether it is in person or virtually, our activity has been disrupted by the COVID-19 pandemic, but as a Rotarian people of action, we did not slow down. And we have the ability to adapt. As people of action, we are innovative. We accept changes. Tahun Rotary Open Opportunity hampir tiba di penghujung Rotary Year 2020-2021. Semua kegiatan distrik telah sukses rampung di tengah situasi pandemi COVID-19 yang cukup challenging. Atas support tim distrik Rotary Year 2020-2021, Klub Presiden dan Board, Asisten Gubernur, Deputy District Gubernur, DO Komite dan Chair, juga seluruh fellow Rotarian di distrik 3420 yang sangat hebat dan luar biasa, sehingga kita hampir dapat achieve atas goal-goal yang telah kita set sebelumnya. Saya ketahui bahwa tugas DG adalah lead your districts, inspire, engage member, serta promote Rotary in your community. Namun yang terjadi adalah saya justru terinspirasi karena semangat dari tim distrik yang sangat luar biasa dalam melakukan pengabdian melalui service above self, sehingga we are really proud as Rotarian. Disesuaikan dengan masa pandemi, District Conference Hybrid menerapkan protokol kesehatan ketat yang maksimal, termasuk rapid swab test bagi seluruh peserta konferensi dan panitia. Acara digelar secara langsung dan virtual dengan tema Evolve in Paradise for Better Future. But most of the time we have so many in plate day to day. We might not be able to be committed at all times, but delivering service above self is definitely doable. May I take one quote from Paul Harris? It is said that whatever Rotary may mean to us, to the world, it will be known by the result it achieves. From Paul Harris, a founding father of Rotary International. Ladies and gentlemen, I'm Assistant Governor Erica Sadana, serving District 3420 in Rotary term 2020-2021. Thank you very much indeed. Enjoy the conference and please do enjoy Bali. Acara Hybrid District Conference 2021 diawali dengan Golf Fellowship di lapangan Bali National Golf Nusa Dua. Di tahun Rotary Open Opportunities ini, dalam acara Hybrid District Conference 2021, membagikan sertifikat penghargaan dan apresiasi kepada klub-klub dan Rotarian yang berprestasi dalam melaksanakan program-program bantuan kepada masyarakat. Putu Ratna, Bali TV.